Nah, kali ini gue dan tim HSR ada di Intersport Drift Day 2019 dan kita akan coba kasih sedikit tantangan kepada mereka. Apakah mereka akan berhasil? Kita akan lihat. Nah, enaknya di acara Intersport itu kita selalu disuguhkan dengan permainan-permainan yang menarik banget ya. Ini kayak gini nih, ini lagi gue coba ini permainan boring ini. Jadi nyobain balapan tapi di mesin, tapi benar-benar kayak balap beneran. Experience-nya ada gigi juga, ada rentangannya beneran. Masuk masuk ke pit sih. Gimana bisa enggak? Aduh gila kagak ada. Kenapa enggak bisa? Kenapa? Coba cerita itu. Apa tahu dah kencang banget. Kencang banget. Coba lihat. Gagal ya? Gagal. Ya, gagal dia guys. Ya udahlah kalau gitu dia enggak jadi dapat bonus guys karena dia gagal. Oke bro, thank you ya. Terima kasih. Oke, HSR, itu tadi sekilas perjalanan Intersport Drift Day 2019 versi tim HSR. Acaranya seru banget, banyak banget, antusiasnya lumayan banget, lumayan heboh dan yang pasti menegangkan ya bagi teman-teman yang udah coba ikut di dalam. Semoga acara ini nextnya ada lagi supaya tim HSR bisa ngajakin HSR untuk ikut merasakan sensasi drifting bersama pembalap-pembalap dari Intersport AR Drift Team. Gue Aldi Reyes undur diri, HSR Wheel, Wear Style, Feature Rich.